Hargianto. Sebuah sujud syukur dari para pemain Indonesia merayakan gol yang diciptakan Hargianto. 1-0 Indonesia unggul. Ya, akhirnya Hargianto, kita melihat tendangan bebas yang sangat cantik sehingga sulit untuk bisa dihalau oleh Vales Bayan. Setelah Evan Dimas membentur tiang, kemudian Hargianto dengan tendangan yang akurasinya luar biasa. Ini shoot on goal yang pertama yang dilakukan lewat tendangan dari luar kotak penalti. Tendangan bebas yang sangat cantik dilesakan oleh Hargianto, mampu menaklukkan penjaga gawang Ronilo Junior. Cantik sekali Hargianto menembus pertahanan pagar betis Filipina dan membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Filipina. Baru Bung mampu menciptakan gol, Bung. Ya betul, pemain luar biasa, aksi skill individu yang best, yang luar biasa, kerjasama 1-2 dengan Paulo Sitanggang, eksekusi yang dingin, bukan di tiang jauh tapi tendangannya mengarah ke tiang dekat. Kita melihat seorang bintang baru yang dimunculkan oleh Indra Syafri di kualifikasi AFC tahun 2013 ini. Ya best. Nampak kecewa penjaga gawang Ronilo Bayan. Gawangnya kembali bobol. Kali ini nampak kita lihat pemirsa Yabes melakukan kerjasama dengan Paulo Octaviano Sitanggang. Umpan Paulo pada Yabes dan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Yabes tadi. Sebuah kerjasama yang sangat baik. Umpan terobosan yang sangat cantik tadi dari Paulo kepada Yabes. Dan Yabes nampaknya tidak menyia-nyiakan peluang tersebut sehingga terciptalah gol. Meski ke sudut sempit, namun penjaga gawang Bayan tidak bisa mengantisipasi hal tersebut. 2-0 Indonesia unggul atas Filipina.